Doktor, bagaimanakah cara penggunaan pelembap yang lebih betul dan paling efektif? Ada tak tips-tips yang boleh share dengan audiens hari ini, okay, dalam penggunaan pelembap? Okey, tip-tip saya ialah nombor satu, menyapu pelembap dengan kadar yang kerap. Sekurang-kurangnya 2-3 kali sehari. Kadar ini bergantung kepada kekeringan kulit, cuaca, ketinggian kandungan isi minyak, jenis minyak dalam pelembap dan sebagainya. Nombor dua, menyapu pelembap di semua kawasan kulit termasuk kawasan yang tiada eksima. Nombor tiga, menyapu pelembap sebaik sahaja selepas mandi untuk memerangkap atau menutup kelembapan pada kulit. Gunakan mandian bebas sabun yang tiada SLS, sodium lauryl sulfate, dengan air yang suam kuku sahaja dan ringkaskan mandiannya supaya kulit tidak hilang minyaknya. Nombor empat, susunan sapuan pelembap dan steroid ataupun TCI topical calcineurin inhibitor adalah seperti berikut. Nombor satu, sama ada sapuan pelembap dahulu secara menyeluruh dan kemudiannya boleh terus sapu steroid atau TCI di kawasan bereksima tanpa perlu menunggu, atau keduanya, sapu steroid atau TCI dahulu dan tunggu sekurang-kurangnya 30 minit untuk ianya menyerap, atau 1 jam untuk TCI, dan kemudiannya baru boleh menyapu pelembap secara menyeluruh. Cara ini adalah untuk memastikan yang steroid tidak tersebar ke kawasan yang lain apabila disapu pelembap di atasnya. Nombor lima, menggunakan sudu atau spatula sewaktu menyedok krim dari botol-botol minyak untuk mengelakkan kontaminasi. Mengambil perhatian terhadap cara penggunaan pelembap supaya tidak mengotorkan produk di dalam bekas pelembap. Nombor enam, menggunakan pelembap yang ringan dan tidak terlalu berminyak seperti gel, lotion atau krim jika kawasan bereksima itu berair atau baru hendak kering selepas menekap atau merendam ke dalam normal saline atau potassium permanganate. Menggunakan pelembap yang tebal dan berminyak jika kawasan eksima sangat kering dan bersisik. Nombor 8, menggunakan pelembap yang asas bermakna menggunakan pelembap yang mengandungi isi kandungan yang ringkas, mungkin 1-4 bahan sahaja jika kulit sentiasa menjadi radang atau tidak serasi dengan semua jenis krim yang telah dicuba. Disarankan buat patch test di satu kawasan kulit yang bebas eksima untuk seminggu. Secara teorinya, lebih banyak bahan campuran, lebih tinggi risikonya untuk mendapat iritasi atau alahan kepada setiap bahan. Cari pelembap yang sesuai untuk kulit sensitif dan bebas dari pewangi, pewarna, terlalu banyak pengawetnya. Tetapi ingat, pengawet itu penting untuk mengekalkan ketahanan sesuatu pelembap itu dari rosak akibat kontaminasi. Nombor 9, menggunakan pelembap asas yang murah jika ada masalah kos. Kerana secara amnya, jika seorang pengidap mengalami eksima, pelembap mesti dipakai dengan kerap dan banyak, dan ini boleh meningkatkan kos perbelanjaan untuk mengawal eksima. Tidak semestinya pelembap yang mahal itu lebih baik dari yang murah. Okey, nombor 10, menggalakkan pengidap mencuba pelbagai jenis pelembap untuk mencari pelembap yang sesuai sekali dari segi tindak balas kulit. Cuba satu per satu dan boleh buat ujian patch test sendiri di kawasan yang tak ada eksima untuk beberapa hari dahulu. Carian pelembap yang paling sesuai kadang-kadang memakan masa, tetapi ini adalah sesuatu yang penting untuk meninggikan kepatuhan pesakit terhadap pemakaian pelembap. Maksud saya, jika seorang itu suka terhadap pelembapnya, mereka akan lebih patuh kepada kadar pemakaiannya dan lebih senang pengawalan eksimanya nanti. Nombor 11. Pada kawasan seperti muka, biasanya pelembap yang ringan lebih senang diterima dari pelembap yang berminyak dan melekit. Pelembap yang terlalu berminyak juga boleh menyebabkan pertumbuhannya jerawat. Nombor 12, mengesyorkan memakai pelembap yang ringan dan tidak terlalu berminyak sewaktu hari panas supaya tidak menutup peluh, kerana peluh boleh menyebabkan iritasi kulit. Lapkan peluh dengan kain lembut sebelum memakaikan pelembap. Nombor 13, jika terlalu radang dan pecah kulit eksima akibat tergaru, pelembap boleh disejukkan di dalam peti ais sebelum menyapu atau menekap-nekapkan ais yang dibungkus atau ice pack untuk mengurangkan keperitan kulit eksima sebelum menyapu pelembap. Nombor 14, untuk keadaan kulit yang sangat kering dan tebal, gunakan pelembap yang berminyak dan menutupnya dengan pembalut yang sesuai untuk beberapa hari. Mohon lihat balik cara menggunakan wet wrap. Nombor 15,
bawa sedikit pelembap di dalam beg ke mana-mana sahaja kita berada supaya boleh menyapunya dengan kerap. Jenis yang di dalam tiub atau botol lebih senang digunakan dari yang jenis tub kerana tidak perlu mengaut pelembap. Nombor 16, pelembap yang asas seperti Eco Cream dan Emulsifying Ointment boleh juga digunakan sebagai pembersih bebas sabun. Setengah Eco Cream mengandungi pembuih dan surfactant SLS, jadi ini perlu diberikan perhatian kerana ianya boleh mengeringkan lagi kulit jika digunakan sebagai pelembap. Minta perhatian yang bukan semua Eco Cream adalah diproses atau mengandungi bahan yang sama. Jadi boleh cuba Eco Cream jenis yang lain jika tidak serasi dengan satu jenama atau brand misalnya. Nombor 17. Pelembap boleh dicampur di dalam air mandian dan ini adalah salah satu cara ringkas melembapkan kulit. Walau bagaimanapun, berhati-hati memijak lantai yang licin akibat terkena minyak pelembap kerana ada kemungkinan risiko untuk jatuh jika terlalu berminyak. Nombor 18. Cara penyapuan ialah sapu dengan cara yang lembut menggunakan tapak tangan mengikut arah rambut, bermakna mulakan dari atas lengan atau pangkal peha dan sapu ke arah bawah dan angkat tangan semula untuk mula dari atas semula. Ini adalah untuk menghindari dari terjadinya kecederaan kepada bulu roma dan terbentuknya folliculitis. Doktor, bagaimana saya tahu produk mana yang lebih sesuai untuk kita? Seperti yang doktor katakan, pelembap adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga keadaan kulit pesakit eczema. Adakah ia bermakna tekstur pelembap yang lebih tebal bermaknanya lebih baik? Tidak semestinya ya. Secara am, pemilihan pelembap itu adalah mengikut kesesuaian cuaca, mengikut kekeringan kulit dan kandungan isi minyaknya ya. Itu adalah benda-benda yang perlu diambil ya sebagai faktor ya. Contohnya kalau kita pakai lotion senang digunakan dan senang menyerap ke dalam kulit tetapi kesan minyaknya tidak tahan lama. Tetapi ianya sesuai untuk hari yang panas dan untuk pelipat-pelipat dan kulitnya seperti yang eczema yang berair ya. Jadi kalau dia baru hendak kering, bagus gunakan lotion daripada jenis yang berminyak. Tapi jika kulit tu sangat kering, lebih baik gunakan yang jenis berminyak on ointment. Dan kalau untuk mengekalkan kelembapan ni lebih lama, kita boleh gunakan wet wrap ya, tutupkan dia dengan kain itu boleh mengurangkan kekeringan dengan lebih cepat. Daripada sesi belajar bersama dengan Dr. Kartini hari ini, kita belajar memang banyak tentang pelembap. Kita tahu pelembap bukan saja penting untuk orang atau penghidap eczema saja, tapi sangat penting untuk orang biasa. Kita berterima kasih sangat kepada Dr. Kartini kerana meluangkan masa bersama kita hari ini. Okey, ada tak pesanan yang terakhir Dr. nak share kepada audiens kita hari ini? Terima kasih Dr. Lai kerana menjemput saya pada hari ini untuk menceritakan mengenai penggunaan pelembap. Jadi ingat, penggunaan pelembap adalah cara rawatan yang paling penting untuk eczema. Terima kasih.